Maxwi hari ini menurunkan sebagian besar pemain-pemain di bangku simpanan. Satu sepakan menarik dari Nazro. Ditepis keluar oleh Abi Faisal. Dan gol! Satu rebatan cantik dari pemain midfield pasukan Perak, Nasir Basharuddin. Bergerak untuk membuka ruang bagi memudahkan pemain-pemain midfield seperti Nasir dan Saiful untuk melorongkan bola kepadanya. Kerana sekiranya mereka statik, tidak membuka ruang. Oh, peluang Sima Nason, peluang Sima! Oh, sayang. Saiful. Oh, cantik hantaran Saiful untuk Sima. Rozaini menanti di tengah. Rozaini, peluang Rozaini. Dan itu dia gol. Rozaini memecahkan guyung jaringannya. Abi Faisal tertewas buat kali yang kedua. Ruben. Untuk Sima terlepas. Rozaini peluang Rozaini. Kalau Rozaini tidak menjadi dirampas oleh Sima. Percubaan Sima. Rozaini meluru. Berlaku pelanggaran dengan Abi Faisal. Ya. Kasidek. Kembali untuk Kimpop. Cantik gerakan itu. Talen mencari gol pertama. Percubaan Pakon melambung sedikit tinggi. Tugas berat menanti mereka. Satu hantaran cantik Rozaini. Rozaini gagal menanduk kemas. Ruben naik membantu. Ruben. Antara lintang untuk Nasir. Rozaini di sana. Oh. Satu kuisan menarik dilakukan oleh Rozaini. Namun Abi Faisal dia dapat mengagak. Untuk Rozaini. Rozaini cantik untuk Sabin Grant. Peluang Sabin Grant. Oh sayang. Sabin Grant kelihatan sedikit gopoh untuk melakukan penyudahan. Rozaini. Rozaini di sana. Rozaini melakukan rebatan cantik. Oh menarik. Rozaini Abdul Rahman meledak untuk gol ketiga pasukan Malaysia. Disambut gembira oleh penyokong-penyokong Harimau Muda. Oh, umpanannya tidak menjadi dan kini Rozaini bola di kaki Rozaini. Rozaini melebarkan ke tepi. Satu peluang terbaik untuk Malaysia. Percubaan kencang Azrif Nasruha tidak menjadi.